akrab dan sangat mesra, sama sekali tidak ada konflik. Dan tata kelola kita juga sangat jelas. Jadi setiap tahun Universitas Warnadewa Yayasan menyelenggarakan MPKI, Musyawarah Perencanaan Kegiatan, untuk menyusun kegiatan, anggaran, dan program kerja tahunan. Jadi kalau tahun 2020 nanti MPKI-nya sekitar bulan Juli. Nanti Desember anggaran 2020 sudah kita sahkan. Sehingga Januari teman-teman di universitas, fakultas tinggal kerja. Bagaimana tata kelola keuangannya? Tata kelola keuangan kita punya aturan yang kita sebut dengan peraturan tata kelola keuangan berbasis kinerja.